Hai, Assalamualaikum. Saya Syahir dari Longan Garage Studio. Kami menjalankan perniagaan rakaman lagu, single dan demo untuk mereka yang berminat untuk merakamkan lagu. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prisma dan My Creative Venture Sendirian Berhad kerana membantu penggiat-penggiat seni di Malaysia seperti saya dan juga rakan-rakan saya yang lain di luar sana. Bantuan-bantuan seperti grant, dana dan juga pembiayaan yang lain yang disediakan oleh mereka banyak membantu penggiat-penggiat seni seperti kami. Cabaran dalam bidang seni ini memang ada pasang surutnya, ada naik dan turun. Cabaran tu sentiasa ada. Macam mana saya menghadapinya adalah dengan menambah ilmu-ilmu baru, especially ilmu pemasaran, ilmu-ilmu bisnes. Sebab sebagai penggiat seni, kita tak boleh rigid dengan satu ilmu saja. Kalau kita hanya tahu main gitar, kita main gitar saja bertahun-tahun, itu bukan zamannya. Sekarang adalah zaman yang kita perlu untuk tambah ilmu baru, ilmu-ilmu media sosial, macam mana kita nak promosikan kita punya produk atau servis di media sosial. So apa langkah-langkah yang kita perlu buat? Bagi kami di Longan Garage Studio, kami menggunakan platform online untuk mempromosikan servis kami, which is kami buat website, page Facebook, dan kami aktif dengan membuat konten di online. So daripada situ kita dapat, alhamdulillah, dapat banyak pelanggan-pelanggan yang bukan saja dari Selangor nak buat rakaman. Kami pernah ada klien yang di luar Semenanjung, Sabah, Sarawak pun kami pernah terima pelanggan daripada sana. Disebabkan medium pemasaran itulah kita dapat expand dan dapat menaikkan jualan, dan significantly kita boleh katakan bisnes kami ini growth dari semasa ke semasa. Di fasa pandemik ni kita boleh katakan kami memang terkesan lah. Sepanjang 2 tahun tu kita tak dapat nak buat aktiviti rakaman, tak boleh nak buat persembahan. So daripada situlah saya dapat tahu yang My Creative Ventures dan Prisma ada menyediakan grant untuk bisnes-bisnes muzik macam kami. Saya apply grant itu dan alhamdulillah telah lulus, dan saya telah pun membeli barang-barang yang saya inginkan. So antara alatan yang saya beli, listnya adalah kami beli MIDI controller Necta, kemudian saya beli Contact Native Instrument Complete 13, kemudian saya beli Bias FX, dan juga saya beli Cubase Pro 12, software yang terkini lah. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-10 My Creative Ventures. Saya harapkan My Creative teruskan membantu penggiat-penggiat seni di Malaysia dan juga memberikan bantuan, dorongan, tak kisah dari segi bentuk apapun. Terima kasih banyak kerana membantu kami. Teruskan membantu. Selamat ulang tahun yang ke-10.